Oke guys, kali ini saya lagi di Kali Sawah. Kali Sawah ini bisa untuk crafting, untuk Rp135.000 per pack per orang ya. Sudah termasuk, bisa dilihat di Mas Riki ya. Kelihatan ya. Buat teman-teman nanti bisa dilihat sendiri. Di sini juga ada penginapan Bu ya. Ada untuk villa, Mas. Untuk villa di atas itu nanti ya. Cuma satu, ada itu buat camping juga. Buat camping. Tidak dengan tenda-tenda. Ya. Buat di situ boleh, di hutan di sini situ boleh. Oh, di sana. Ya, itu tempatnya untuk camping. Area bermainnya banyak ya Bu ya, ya. Gak hanya melulu rafting dan ngecamp itu ya Bu ya. Ya, outbound. Mohon izin Bu, untuk ngecampnya itu pakai paket dulu. Itu berapa Bu paket per malam? Itu sewa tinggalnya aja, tidak aja itu ya. 80. 80. Ya, kena tas per pack 25. Oh, 25. Ya. Oke.
saya kurang paham itu. Mungkin teman-teman dalam arti 80 kena 25 per pack itu gimana maksudnya? Cas. Kena cas. Iya. Berarti totalnya lebih 100, ya, 100 105. Iya. Oh, berarti 105 udah bisa bermalam di camp itu ya, ya Bu ya? Ya. Itu hanya include untuk bermalam enggak sama makan atau lain enggak ya? Ya? Untuk bermalam. Ya. Bermalam aja. Oke, terima kasih Bu. Tapi unggul juga di situ. Oke. Tapi unggul ya. Oh, iya. Bisa untuk grup juga ini pastinya ya Bu ya. Iya. Sering Mas kita untuk acara kantor-kantor juga camping. Siap-siap. Ya. Wah, seru ini Bu. Ya buat teman-teman nanti bisa hubungi Bu Eva kalau untuk ke sini ke Kalisawah. Lokasinya di daerah mana ini Bu? Di Songgon, Sumberagung. Songgon, Sumberagung. Oke, Bu Eva saya makasih ya. Siap, makasih saya Mas. Saya mau lanjut ini review yang wilayah-wilayah oh, sini siap. Bu ya. Makasih ya Mas ya. Ini sungainya. Ini sungainya Mas Riki ya. Bisa dilihat Mas Riki. Ini lokasi sungai yang untuk rafting, untuk arung jeram. Tapi nanti untuk ke atasnya itu kita naik jeep tropper kita ke atas. Itu nanti bisa dijelaskan ke Mbak Eva langsung ketika buat teman-teman yang kesini mau rafting. Karena posisinya Mbak Eva sekarang agak sibuk, jadi dia nggak bisa nemenin kita keliling. Digunakan untuk ngecamp. Jadi ketika kita grup ataupun teman-teman rame-rame, ini nanti bisa dibuat dipasang tenda. Kita menghadap arah ke persawahan. Untuk fasilitas toilet benar-benar lengkap. Bisa dilihat sebelah sana Mas Riki ya. Sebelah sana itu toilet semua, penataannya juga benar-benar bagus, tempatnya bersih. Dan langsung spotnya itu spot-spot hutan pinus. Thank you.
untuk villanya sendiri kita nggak bisa nge-review dalamnya. Kebetulan hari ini yang megang kuncinya itu lagi ini, ada acara keluar kota katanya Mas Ribu. Jadi kita maaf untuk hari ini nggak bisa nge-review dalam kamarnya. Tapi untuk kamarnya saya yakin pasti oke. Oke Mas Riki, untuk sekarang ini cukup sampai sini kita nge-reviewnya. Buat teman-teman yang ingin langsung ke sini, silahkan langsung nge-share di Google Map Kali Sawah. Oke, sekian dari saya. Selamat Doni Ansori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.